ya kan udah punya pacar gitu. Pacar? Ya tapi aku emang belum kenalin ke mama karena mama udah lihat dan mama udah ngelarang, katanya nggak usah deketin cowok itu, katanya mirip sama bapak. Jadi aku mau kenalin gimana, mama udah marah-marah duluan. Itu mama nggak setuju sama sekali, titik tidak setuju. Jadi gini ya, selama 3 bulan kamu main aku. Hah? Apalagi nih jadi? Ya udah, intinya 3 bulan ini ya aku nganggap kamu cuma teman gitu. Oke. Gak lebih. Oke, saya ngerti. Tadi kreatif memberikan kita note di sana bahwa Oka udah sempat cerita di situ tadi di belakang, kalau dia punya pacar ya. Teleponnya dikasih tadi sama Oka. Oke, ya udah. Kita telepon aja. Kita udah dihubungi ya. Halo. Halo. Ya, halo, ini siapa ya? Selamat sore, Mas. Iya, ini siapa ya? Ini saya Uya Kuya dari rumah Uya. Ada apa ya, Mas? Ya, apa nih, gimana bilang ya? Mas Saril. Saril. Iya, betul. Mas Saril, saya mau tanya. Kenal dengan Oka? Iya, aku pacar Oka. Emang kenapa ya, Mas? Gak apa-apa sih. Kamu sekarang lagi di mana, boleh tahu posisinya di mana ya? Ya, kebetulan aku hari ini janji udah 15 menit yang lalu saya di parkiran nungguin Oka. Di parkiran PO. Iya, kebetulan saya sudah 15 menit yang lalu nungguin Oka, tapi belum ada kabar dari Oka. Kamu di parkiran sekarang? Emang sebenarnya ada apa ya, Mas? Gak ada apa-apa ya, cuma gimana ya? Boleh di... Mas, di parkiran sekarang, di parkiran ya? Iya, saya di parkiran. Mas pakai baju apa? Di luar, dalam mobil, luar mobil? Saya lagi di dalam mobil, Mas. Warna apa mobilnya, Mas? Silver. Cari aja yang silver. Oke, Mas. Makasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Jadi yang dibacar mau kesini? Cari cepetan. Bacar saya mau kesini. Jadi, ntar aku jelas. Oke, gimana? Ya silahkan, silahkan. Ini yang mau datang pacarnya. Kamu tanya Oka, pacarnya bukan? Iya, Loh, pacaran gak? Sama Saril. Kebetulan aku pergi aja. Apa? Aku pergi aja. Loh, jangan abut. Gimana jangan? Kan pacarnya mau kesini. Jangan. Mana pacarnya dia? Gak ada pacarnya dia. Abut, apa yang kamu suka dari Oka? Kalau sekarang, ya, aku gak tau. Apa? Udah gak bisa fokus. Udah gak bisa fokus, kenapa? Iya. Kan gimana? Selama 3 bulan, dia gak pernah bilang punya pacar. Ternyata sekarang punya pacar. Nah, kenapa gak pernah bilang sama Abud? Aku mau bilang, cuman nunggu waktu yang tepat aja sih. Soalnya kamu nganggap Abud tuh apa sih sekarang selama ini 3 bulannya pacar apa gimana? Ya, teman, om. Teman? Oke. Teman, menurut Abud gak begitu? Ya, menurut Abud gak begitu. Cuma menurut kamu gimana? Sekarang, menurut kamu gimana coba selama 3 bulan ini? Ya, kayak sekarang aku yang farm sekarang, like empty hope, that's it. Hah? Dia kasih empty hope. Oh, harapan kosong. Iya. Emang kalian sering chat, sering jalan bareng? Enggak, iya. Emang sering jalan bareng. Nah, berarti kamu PHP-in Abud dong? Iya, gitu. Enggak. Aku kan ya berteman aja gitu kan, karena ya kita kan dalam dunia kerja kan, dia jalan bareng. Oka, kamu tuh kenal nama kayak apa sih? Dalam 3 bulan itu kamu bilang Abud ini ada dekat sama kamu. Iya kan, cuman teman doang, Ma. Jadi kamu mau cari yang model apa lagi? Ya ini, Ma. Kan ini juga cukup baik, Ma. Aku tuh udah punya pacar. Nah, pacar yang mana? Namanya Kak Saril. Dan dia serius sama aku. Dan kita punya hubungan yang serius. Oke. Sarilnya udah ada belum? Mau nggak diajak masuk? Jangan dipaksa sih, kalau mau boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Gimana kru? Oh, udah di belakang. Oke. Cidan, panggil Sarilnya.
Bawa kalau mau aja, kalau enggak ya enggak apa-apa, jangan dipaksa. Diterangin, diterangin baik-baik, Mas. Perlu tahu dulu sini ada apa nih? Ini saya tujuan sini. Ini ada apa kok kayak segini? Enggak sebenarnya gini kan. Harus ngomong sama Mas. Enggak, ini biar clear kan. Kita jelasin di dalam ya, katanya kamu gak perlu sama gua bela-belain, jemput lu. Terus iya, acara iya. Begini, apaan sih? Enggak, ini katanya kamu mau seru sama aku kan. Ya udah, ini aku kenalin langsung. Aku kenalin sama mama aku ya. Kamu kan mau ketemu sama mama aku. Ada apa sih di sini? Ngapain dia kesini? Ya ini mah pacar aku mah. Aku minta harus tuang mama. Enggak, pokoknya mama nggak setuju kamu sama ini. Aku sayang sama dia. Mama nggak setuju, pokoknya nggak mau. Mau cuma yang menyia. Enggak. Ngapain juga dia di sini? Enggak. Mama nggak setuju. Pokoknya mama nggak setuju. Titik. Kenapa? Apa salahnya dia? Pokoknya mama nggak setuju. Mirip sama bapak aja kan. Titik. Oke. Saril. Duduk di sini dulu, boleh ngobrol Saril. Maaf Saril. Kita ngobrol dulu nih. Ibu kan belum kenal Saril. Ngobrol dulu mungkin. Silakan di sini aja Saril di sini. Saya panggil. Maaf Saril ya, ini sedikit mengganggu kenyamanan kamu. Cuman kan, kamu kalau nggak bersedia di sini nggak apa-apa, kita nggak maksa. Saya tanya dulu sama kamu. Pertama kali saya tanya sama kamu, saya nanya kesediaan kamu. Kamu bersedia nggak ada di sini dulu gitu? Kalau nggak apa-apa, kita nggak akan paksa, kita akan edit ini. Saya bersedia Mas. Bersedia ya, jadi tidak ada paksaan ya? Iya, karena ini saya juga ingin bicara sama Ibu Daroka. Iya, jadi ini benar-benar ya ibu-ibu kita lihat ya, kita tidak memaksa, orang yang bersangkutan aja bersedia dan dia merasa bahwa ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi bukan untuk apa-apa, bukan untuk memperkisru masalah. Yang bersangkutan saja mau, ya. Oke, gini, Saril, apa hubungan kamu dengan Oka? Aku dekat sama Oka dan sayang sama Oka Mas. Iya. Kita udah menjalin hubungan kurang lebih setahun. Sudah berapa lama? Kurang lebih setahun. Setahun. Abut kenapa dia Abut? Abut kecewa Mas. Kecewa sama? Sama Oka. Oka, ngomong sama Okanya. Yang pertama dia pacaran sama Mas Saril. Ya. Selama satu tahun. Satu tahun. Dan dia gak pernah bilang ke Abud. Karena dari awal Abud udah bilang Abud gentle. Jadi Mas Saril, Abud minta maaf kalau memang ganggu pacar lo. Tapi selama 3 bulan dia gak pernah bilang dia punya pacar.